Pratama Arhan trending nomor 1 di media sosial hari ini. Pratama Arhan dikabarkan kepincut putri pelatih Tokyo Verdy, yang bernama Kusumi Arimura. Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan, dikabarkan punya hubungan putri dari pelatih Tokyo Verdy di J2 League Hiroshi Jobuku. Pratama Arhan direkrut Tokyo Verdy dari PSIS Semarang. Pemain asal Blora ini kepincut lantaran selalu bareng, supaya Pratama Arhan mendapatkan kesempatan bermain 90 menit. Pelatih baru Hiroshi Jofuku, sudah mulai memberi kesempatan itu terbuka lebar. Pratama Arhan disebut akan segera bermain 90 menit, bersama Tokyo Verdy. Hal itu diketahui dari postingan Instagram Stories Aulia Agung yang merupakan penerjemah Pratama Arhan di Tokyo Verdy. Selamat dan sukses Pratama Arhan. Narasi unggahan tersebut yang juga membagikan potret Arhan. Sebelum kabar mencuat ke media sosial hari ini beredar, pelatih Tokyo Verdy sempat mengatakan memberi kesempatan pada putrinya memilih Pratama Arhan jadi kekasihnya. Hiroshi Jofuku mengatakan Arhan yang cocok jadi kekasihnya anaknya ramah sopan terhadap siapapun ibunya. Ucap komentar I love you Pratama Arhan di kolom komentar IG Tokyo Verdy, akun Instagram gadis cantik yang bernama Kasumi Arimura, putri dari pelatih Tokyo Verdy, ini diserbu para netizen. Seorang gadis cantik asal Jepang itu, ucap I love you ke Pratama Arhan saat IG Tokyo Verdy memposting foto ex pemain PSIS Semarang itu di Instagram pribadinya. Dalam unggahan Tokyo Verdy, Pratama Arhan bersama cewek cantik itu. Unggah Tokyo Verdy foto Pratama Arhan pada tegel tanggal 21 Juni tahun 2022 itu mendapat 252.000 like dan 7.500an komentar. Salah satu komentar yang paling menggelitik adalah akun dari seorang netizen asal Indonesia, dengan menorehkan komentar I love you ke Pratama Arhan. Arhan love you, dilengkapi emoticon cinta dari akun @salwamhrr_ pada tanggal 21 Juni tahun 2022. Alhasil, komentar si gadis cantik itu menyita perhatian netizen lainnya, dan turut dibanjiri pada kolom komentar dia. Bisa aja ayang bercandanya buat bikin aku cemburu, tulis @mcdin. Bola tidak boleh diikut sertakan sama cinta, kata @tungkus. Dek cinta tak selalu indah dek, ucap @novelanedi_s.